Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma yang menginjak episode kedua. Kita menelisik lebih jauh jika Sayyidah Khadijah jauh lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini justru lebih muda dari beliau. Sikap yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada Aisyah tentu sangat berbeda dengan sikap yang beliau tunjukkan kepada Sayyidah Khadijah. Terhadap Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjadikannya sebagai tempat untuk menumpahkan segala keluh kesahnya, menenangkan kembali perasaan tegang, khawatir dan gundah. Ibarat Sayyidah Khadijah ini guru psikologisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda sikapnya terhadap Sayyidah Aisyah. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan sebagai orang yang melindungi dan mengayominya, serta memberikan ruang yang cukup baginya untuk mengekspresikan perasaan dan sikapnya sesuai usianya saat itu. Hanya saja yang tidak berbeda adalah bahwa kedua sikap tersebut sama-sama dilandasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang yang timbal balik antara suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Itulah yang terpenting. Selain banyak riwayat yang telah kami paparkan yang menjelaskan bahwa Rasulullah membiarkan Sayyidah Aisyah untuk bermain boneka layaknya kanak-kanak pada masa seusianya, ada pula riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memahami betul kondisi jiwanya. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah menuturkan bahwa suatu hari dia ikut bersama Rasulullah di dalam sebuah perjalanan. Rasulullah berkata, "Ayo Aisyah, kita lomba lari." Maka Sayyidah Aisyah lomba lari dan beliau Sayyidah Aisyah berhasil mendahuluinya. Kemudian suatu saat hari berganti hari, ketika Sayyidah Aisyah sudah mulai dewasa dan mulai tubuhnya agak gemuk, beliau mengajak Sayyidah Aisyah untuk berlomba lari kembali. Kali ini ketika lomba lari, Rasulullah SAW yang mendahuluinya dan Rasulullah yang menang. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, ini adalah balasan yang lalu, satu-satu." Hehehe. Para sahabatku rahimakumullah yang masih mengikuti kajian kami, yang belum subscribe, ya subscribe dulu agar kajian ini semakin berkembang, semakin mendapatkan barakah dan manfaat dari Allah SWT. Di dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah juga berkata, ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah rumahnya. Dan saat itu di samping Sayyidah Aisyah ada dua anak wanita yang masih kecil sedang bernyanyi dengan lagu-lagu bu'ats. Mungkin lagu-lagu terkenal zaman jahiliyah. Kalau sekarang ya mungkin lagu dangdut atau lagu apalah, lagu-lagu zaman jahiliyah dulu. Beliau Rasulullah kemudian berbaring di tikar dan memalingkan wajahnya sambil tiduran dan tidak mengatakan apa-apa kepada anak-anak wanita yang bernyanyi tadi yang didampingi oleh Aisyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah itu dan langsung menghardik Aisyah seraya berkata, "Seruling setan ada di hadapan Rasulullah, bubar, bubar." Rasulullah SAW kemudian membalikkan wajahnya kepada Abu Bakar. Saya berkata, "Sudah Abu Bakar, biarkan keduanya bernyanyi." Itulah salah satu bukti bahwa menyanyi-menyanyi itu tidak dilarang, karena Rasulullah SAW tidak melarangnya. Setelah itu Aisyah mengisyaratkan kedua anak itu untuk keluar. Dan di hari itu adalah hari raya. Orang-orang hitam, orang-orang Habasyah sedang melakukan permainan dengan tameng dan tombaknya, melakukan teatrikal, melakukan perang-perangan, pedang-pedangan. Entah apa yang terjadi, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Hei Aisyah, apakah kamu ingin melihat perang-perangan itu di luar?" Sayyidah Aisyah berkata, "Ya, boleh ya Rasul." Maka beliau menempatkan Sayyidah Aisyah di belakangnya, pipinya menempel kepada pipinya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Lanjutkan permainan kalian wahai Bani Arfadah," atau atau orang-orang Habsyah, orang-orang Ethiopia. Hingga ketika Sayyidah merasa sudah bosan, beliau Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Apakah sudah cukup, wahai Aisyah?" Sayyidah Aisyah berkata, "Ya, sudah cukup ya Rasul." Maka beliau Rasulullah berkata, "Wahai orang-orang Bani Arfadah, sudah, pergilah." Itulah kerendahan, kelembutan hati Rasulullah dalam mendidik, dalam momong atau bahasa Jawanya, dalam mengasuh Sayyidah Aisyah yang menjadi istrinya, yang mana saat itu usianya masih muda. Di dalam riwayat Muslim dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki tetangga yang berasal dari Persia. Suatu kali tetangga itu memasak gulai dan membuatnya khusus untuk Rasulullah SAW. Lalu dia datang kepada Rasulullah untuk mengundangnya makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana dengan dia? Apakah diundang juga?" Maksudnya Rasulullah menunjuk Sayyidah Aisyah istrinya. Kata orang Persia, "Tidak ya Rasul, saya tidak mengundangnya." Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Oh enggak, tidak. Aku tidak dapat memenuhi undanganmu karena istriku tidak kamu undang juga." Kemudian orang itu mengundang lagi. Rasulullah SAW menawarkan lagi agar Aisyah diundang pula. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Baru dia mengatakan Aisyah juga diundang. Maka ketika itu Rasulullah SAW memenuhi undangannya. Kesimpulannya, para sahabatku rahimakumullah, Rasulullah SAW selalu memberikan kemudahan bagi Aisyah, memperhatikan dan menuruti keinginan-keinginannya asal yang tidak menyimpang dari syariat. Bahkan beliau juga memperhatikan kapan Aisyah sedang senang, kapan dia sedang kesal. Itulah fenomena romantika rumah tangga Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Suatu kali beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, sungguh aku mengetahui kapan engkau sedang senang kepadaku dan kapan kamu sedang kesal." Kata Aisyah, "Wah, hebat kali, bagaimana engkau mengetahui hal itu ya Rasul?" Lalu Nabi menjawab, "Ya gampang, jika engkau sedang suka padaku, engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhannya Muhammad.' Tapi jika engkau sedang marah kepadaku, engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhannya Ibrahim.'" Aisyah kemudian berkata, "Benar wahai Rasulullah, aku hanya dapat meninggalkan namamu, tapi tidak meninggalkan dirimu." Para sahabatku rahimakumullah, sisi lain dari pernikahan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah SAW di usia kanak-kanak menjadikannya sebagai satu-satunya istri beliau yang dinikahinya sejak masih muda. Semua istri Rasulullah SAW yang lain dinikahi setelah mereka menjanda. Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan Sayyidah Aisyah dibanding istri-istrinya yang lain. Di dalam sebuah kesempatan, Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seumpama jika engkau mendatangi sebuah padang yang di dalamnya terdapat pohon, atau mungkin rumputlah yang sudah dimakan dan pohon atau rumput yang belum dimakan, di bagian mana engkau akan menggembalakan ontamu?" Beliau kemudian bersabda, "Ya, di bagian yang belum digunakan sebagai tempat gembala." Maksudnya adalah bahwa beliau tidak menikahi gadis selain dia. Itulah ketabahan, itulah kebesaran hati Rasulullah menyenangkan istrinya Sayyidah Aisyah. Kalau seumpama kita menyenangkan istri kita, menggembirakan istri kita, itu sebagai sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah juga suka menyenangkan hati istri-istrinya. Perkara ini pula yang menjadi bukti bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya tidak semata dilandasi hasrat seksual sebagaimana tuduhan mereka-mereka yang iri, yang berhati busuk. Sebab kalau itu alasan pernikahannya, tentu Rasulullah SAW akan memilih sebagian besar istrinya dari kalangan gadis-gadis. Keutamaan Sayyidah Aisyah bukan sebatas bahwa dialah satu-satunya yang dinikahi Rasulullah SAW ketika masih gadis. Keutamaan yang lainnya tak terbilang banyaknya, baik yang diungkapkan secara verbal atau lisan oleh Rasulullah maupun berdasarkan kejadian yang dia alami. Di antaranya ada riwayat dari Amr bin As. Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutusku pada perang Zatu Salasil. Lalu aku mendatangi beliau dan bertanya, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Lalu aku berkata lagi, "Dari kalangan laki-laki ya Rasul, siapa?" Beliau bersabda, "Bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq." Kemudian aku berkata lagi, "Lah terus kemudian siapa ya Rasul?" Beliau berkata, "Umar bin Khattab yang paling aku cintai." Kemudian beliau Rasulullah menyebutkan beberapa orang laki-laki. Meskipun Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai saudagar kaya, dan meskipun diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberinya kasih sayang sesuai kejiwaan dan usianya, namun beliau tidak memanjakannya dengan gelimang harta yang berlebih. Justru kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah SAW amat bersahaja, amat sederhana, kalau tidak dikatakan kekurangan secara materi. Diriwayatkan bahwa kamar Aisyah sangat sederhana, sangat kecil, sempit dan pendek. Beliau meriwayatkan kata Aisyah, "Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW saat beliau sedang sholat. Kedua kakiku menjulur di arah kiblatnya." Ibarat telentang, kedua kakinya itu ada di tempat sujudnya Nabi. "Kemudian apabila hendak sujud, beliau menggerakkan kakiku." Ketika Nabi mau sujud, Aisyah itu digugah atau digoyang-goyangkan kakinya sehingga harus menekuk. "Maka aku menekuk kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, aku kembali menjulurkan kedua kakiku." Ketika itu memang tidak ada lampu di dalam rumah, tidak ada penerangan, tidak ada lampu di dalam kamar Nabi. Mungkin kalau zaman sekarang Nabi itu tidak mempunyai fasilitas-fasilitas yang mewah. Tidak ada TV, tidak ada kulkas, dan tidak ada barang-barang mewah yang ada di dalam rumah Nabi. Itulah salah satu kesederhanaan Nabi Muhammad SAW di dalam menjalin membangun rumah tangganya. Sederhana tapi sangat romantis. Ada beberapa kejadian yang dialami Aisyah secara khusus, namun kisah-kisah tersebut tidak berlalu begitu saja, karena darinya lahir ketetapan-ketetapan hukum dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin, sekaligus menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah apa itu kita lanjutkan di episode setelahnya. Kami sudahi dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.